Ya, selamat pagi semuanya, sedulur-sedulur. Selamat pagi. Ya, Gueser Mania, ya, orang-orang yang diparingi kesehatan luar biasa. Pagi hari ini kita ada suatu kegiatan yang berbeda. Kita gue di Penggeng Boyolali. Ya, supaya kita hari ini diparingi keberkahan. Ya, bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya dengan suasana yang gembira, ya, bahagia. Sebelum kita gues, monggo kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadar yang pun tindak, monggo berdoa. Audzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qoribun mujibud da'wat. Amin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la tajhal fi qulubina ghayran bil ladziina amanu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Wa afiatan fil jasadi. Amin. Wa syadatan fil ilmi. Amin. Wa barokatan fil rezeki. Amin. Wa tobatan qoblan maut. Amin. Wa rahmatan indal maut. Amin. Wa maghfiratan badal maut. Amin. Salam jaga sehat, selalu semangat. Yes. Ya, kita line up ya, persiapan kuis pagi di Penggeng ya, udaranya cerah, mudah-mudahan betul-betul hari ini menjadi hari yang membuat kita semua bisa ceria. Pagi, sedulur. Kita ada di sendang pengakuan ya, di belakang teman-teman ini ada sendang yang untuk menjadi apa ya, fakta ya, pengakuan diri. Jadi kalau siapa yang berani mau mencoba, monggo ayo kita mencoba ini Pak Budi ini. Tapi rasanya minggring-minggring deh nih, kita aslinya deh nerawani kita. Ya inilah ya, kita spot sebentar di belakang ini. Sebetulnya tempatnya ada sendang ya, ada semacam umbul, tapi terserah monggo kepengen membuktikan atau hanya tahu saja. Ya, ini hanya tahu saja boleh. Kita lanjutkan lagi. Thank you.
dengan perjuangan yang cukup berat, berat ya. Berat. Hari ini akhirnya kita berat menyelesaikan rencana, sesuai rencananya ya. Jadi Balam tadi kalau istilahnya mujair, jadi mangap-mangap gitu. Wes pegap-pegap, Lohan wes karuan. Tapi hari ini akhirnya kita bisa terwujud cita-citanya. Jadi alhamdulillah. Ya, jadi aku mesti dari Pak Waluyo ndonga wis krasa iki. Ndongane Pak Waluyo wis rada abot iki. Ternyata terbukti ya. Doanya Pak Waluyo tadi memberikan sinyal ya Balan ya. Betul Pak. Nah, tapi alhamdulillah karena doanya terkabul, hari ini kita bisa mencapai titik poin yang kita inginkan. Alhamdulillah. Ya, ternyata subhanallah. Budarto, ada yang disampaikan Budarto? Monggo, betul nih. Judulnya mengkis-mengkis. Judulnya mengkis-mengkis. Pemula yang pemula. Nah, ngerti lagi. Dalamnya gitu lurus, selalu licin, ya toh. Tidak tahunya, wah dengan super tenaga yang luar biasa tadi. Ya inilah ya. Sedulur semua, ya akhirnya kebahagiaan kita ini bisa terwujud ya. Kita gue Haji Penggeng bersama Gue Segajeng dan Kak Becan. Terima kasih dulu semuanya. Warga okay. Solo. Sebetulnya tidak untuk umum ya, kita sebetulnya tidak bisa masuk, tapi karena kita punya tiket khusus Pak Budi ya, akhirnya kita masih bisa masuk ke Taman Raya, Kebun Raya Boyolali ya, luar biasa. Kita bersama teman-teman Gus Gayeng, Kak Becan, hari ini kita nikmati suasana pagi di Pengging Boyolali ya, jadi situasinya menyenangkan Pak Budi ya. Ini ya, alhamdulillah. Betul-betul alami, jadi kita merasa hidup di tempat alam yang seperti ini itu kita betul-betul bisa menikmati ya, bagaimana hidup yang betul-betul alami ya, kita menikmati suasana pagi ini betul-betul suasana yang berbeda. Kalau biasa kita di tempat yang hidup biku ya Pak Budi ya, di Semarang hari ini kita ketenangan. Ketenangannya betul-betul damian, terjamin ya, betul kita dapatkan. Oke. Dulur. Terima kasih masih bersama Gue Segajeng. Sip. Di Kebun Raya Boyolali ya, suasana alamnya yang betul-betul indah ya, kita dapat asupan udara yang sangat segar ya,
sudah jam 10 kita di Kebun Raya Boyolali bersama Gwej Gayeng dan Kabjan. Milagros mungkin sebagian besar sudah banyak yang perso, ya. Milagros itu bukan sekedar air biasa. Dia dikatakan air ajaib. Kenapa ajaib? Karena dia pertama mempunyai pH 9.8++. Yang kedua dia punya antioksidan. Yang ketiga dia mempunyai skala energi. Jadi kalau orang minum ini, insya Allah ya untuk segala macam penyakit kita akan terbantu. Nah, nanti monggo yang gerah bisa dibuktikan. Jadi untuk segala macam keluhan kesehatan, insya Allah dengan Milagros akan bisa teratasi. Kami akan sedikit memberikan contoh simpel aja ya, bahwa kita sehari-hari itu tidak lepas dengan yang namanya oksidan ya, atau kita makan borak, makan macam-macam yang nanti akan menimbulkan di dalam tubuh kita berbagai penyakit ya akan muncul. Nah, kita akan buktikan sejenak aja. Ini kita artikan oksidan ya, betadine ya. Betadine ya. Ya, kita tetesin dua ya, jadi ada dua. Biar ibu perso apa sih Milagros nanti sampai dicari orang ya. Jadi ini ada air biasa ya, apapun air yang kita minum sehari-hari nanti dibuktikan aja ya. Nah, ini oksigen kita tuang dengan air ya. Ya, jadi dia masih dalam bentuk yang betul-betul, ini adalah suatu tanda bahwa kita minum air oksigen di dalam tubuh, segala macam, mungkin kolesterol ya, yang nanti menyebabkan kita kanker ya, makanan apapun, junk food ya, yang mudah kita cerna itu sehari-hari justru akan menimbulkan endapan di dalam tubuh ya. Kenapa Milagros selalu diyakini mempunyai fakta yang lebih baik ya. Jadi Milagros itu mampu menetralisir, mampu menjernihkan, mampu mengeluarkan
apa yang namanya semua kandungan di dalam tubuh kita untuk menjadi larut ya, untuk menjadi hilang langsung menjadi insya Allah kesehatan kita akan sehat ya, karena memang Milagros sudah terbukti. Dan nanti saya lebih senang kalau saya ketemu orang-orang yang sakit ya, nanti coba buktikan ya, untuk satu dos dihabiskan nanti seperti apa yang didapat dari Milagros ya. Milagros punya dua produk ya, sebetulnya Milagros sudah 11 tahun. Sayangnya saya pun baru kenal setelah Purna Pak. Tapi bersyukur akhirnya di Purna ini seawal kita sehat ya Pak Lan ya. Sehat Pak. Karena kita diketemukan dengan Milagros. Bisa panjang umur, bisa ngomong putu lebih lama lagi, bisa ketemu kita bersama lagi ya dalam jangka waktu yang mungkin agak lama ya, karena kita terbantu oleh Milagros. Milagros punya produk baru yang namanya Mera ya. Mera itu Milagros Evolution, Milagros Reverse Aging ya. Jadi untuk terutama yang kepingin merawat muka tetap kelihatan nggak berkerut. Ini juga kandungan utamanya air Milagros. Jadi 75%-nya dia air. Ya, dia nanti tinggal disemprotkan saja. Ya di dalam enggak ini disemprotkan. Ini isinya 2 botol kayak nano spray. Jadi habis buang dia karena nah, ini kalau rata-rata setelah saya amati kalau untuk putra nanti yang pengen ini sebulan rata-rata dia habis. Jadi coba nanti tinggalkan perawatan seperti di Natasha, di ini. Ini tidak ada alkoholnya ya, insya Allah nanti, karena dia bahan utamanya ektoin untuk menjaga ketuaan dini. Mungkin ini sekilas, tapi kalau bagi kita semua di usia yang sudah kesekian ini ya, apalagi Pak Rin insya Allah punya kendala di gula ya, mungkin coba nanti dibuktikan, nanti baru boleh cerita ke teman-teman Milagros seperti apa. Jadi ini yang modelnya semprotan Pak? Yang ini semprot ya, semprot ya, muka aja. Jadi yang punya putra keluhan-keluhan mungkin ini coba buktikan nanti ya. Jadi Milagros tidak dijual di tempat umum ya, Milagros dijual dengan multi level marketing. Sebetulnya menjadi asik di saat kita masih punya teman, punya komunitas, kita hanya berbagi cerita aja. Misalnya Pak Pri nanti ngunjuk ternyata hasilnya baik, kan fakta ya, menjadi testimoni diri, cerita aja. Nanti kan kita memberi info menarik menjadi sehat ya. Jadi terutama non jauh yang betul-betul kita ketemu family atau siapapun yang saat ini kondisinya betul-betul mengalami sakit ya, insya Allah nanti dengan Milagros akan terbantu. Nah, jadi ini yang menarik. Dan yang kedua, dengan kita bercerita nanti ada orang bisa pengen juga minum, otomatis Bapak punya income. Karena di dalam Milagros ini setiap kali orang yang memperkenalkan dia akan diberikan yang namanya bonus sponsor 50.000. Setiap ada orang yang setiap ada orang yang karena jenengan cerita kok tertarik dia membeli, kita dapat 50.000. Ini sistemnya dua kaki aja kanan kiri. Begitu terjadi ada dua orang tertarik karena dan kiri timbul, kita dapat bonus lagi, bonus pasangan namanya. Ini terus Pak sampai nanti terus. Nah, orang di bawah kita yang setiap bulan minum karena dia memang sakit, setiap minum satu dos kita dapat lagi namanya bonus repeat order. Jadi kita berpikir sederhana ya, di masa purna orang ngidul gawean ya susah untuk dengan kualitas stamina fisik ya, kita berbagi aja, ketemu teman-teman ibu punya komunitas, tapi tolong buktikan dulu ya, sebelum panjenengan bisa bercerita ke teman-teman yang lain. Jadi menarik sebenarnya, nanti bisa lebih hebat lagi nanti sambil berjalan ya. Tapi saya hanya memberikan info saat ini bagaimana kita ketemu teman-teman bisa sehat semuanya. Mungkin itu sekilas yang kita sampaikan ya, karena udah capek. Nah, ini kita monggo kita bareng-bareng minum Milagros ya, supaya nanti kita tetap diberi kualitas kesehatan tubuh yang luar biasa. Monggo ayo Ibu. Belum dapat ayo. Monggo ayo. Ya. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebentar ayo nggih. Ayo Pak. Minum masal. Silakan, ayo ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita minum Milagros, insya Allah kita selalu diberi kesehatan ya. Amin. Tetap bugar ya. Milagros tekon loro lunga. Amin. Rezeki teko. Ya, inilah. Ya. Kenapa kita selalu bicara Milagros dan Milagros? Karena Milagros terbukti untuk menjadikan kita semua semakin hari semakin sehat ya.
sing percaya alhamdulillah ora percaya ben nanti tetep gak sehat ya. Jadi gitu, ya ini nanti jenengan boleh buktikan sendiri ya. Biar jenengan yang cerita. Oke, kita sudah bisa ketemu Milagros, bersyukur insyaallah kalau nanti memang memberikan suatu hasil yang baik, kita cerita kepada teman. Oke, dulur semua alhamdulillah kita sudah selesai goes ya. Mungkin kita akan ketemu lagi di suasana yang lain. Ya kita punya YouTube nanti monggo dipersani. Di Agus Piono udah di rumah layak-layak capek. Nah, kita seharian tadi sedang apa? Nanti bisa kita lihat di YouTube itu. Ternyata kita tadi goes ya ono sing semboyongan ya toh. Ono sing kita gagah akhirnya numpak angkot ya kan ya. Enggak apa-apa. Ini kondisinya memang sudah. Tapi insya Allah nanti minum Milagros kita semuanya akan jos ya. Oke, dulur semua terima kasih. Makasih Pak Mugo. Balan ya. Yuk oke. Okay. Nah, Pak Budi, Balan mungkin waktu juga sudah saatnya ya kita akan nyuwun pamit ya Balan ya. Bu Tejo, Pak Tejo, kita semua rombongan matur nuwun banget ya udah di openi dinikmatke ya kan. Kita menjadi happy ya. Jadi semalam sampai hari ini kita mendapatkan suasana kebahagiaan yang luar biasa. Jadi teman perpurnani insya Allah panjang umur ya kan. Karena kita selalu happy, senang ketemu. Ya kita silaturahmi ya Bu Tejo. Mungkin udah 3 kali enggak terasa ya saya udah bolak-balik tapi ternyata kesini lagi. Jadi ya, jadi non sewu. Ayo, Balan sampai ke ayo. Piye? Monggo Bu ini nggih, jare jare ora lepitan nek bali ya kudu pamitan. Wes, sing tak tunggu kuwi, Mbah. Nggih. Nggih, matur nuwun, nggih. Mungkin sampai ketemu lagi ya Bu Tejo, Pak Tejo. Salam kagem keluarga, nggih, insyaallah kita semua nanti masih bisa sowan lagi suatu saat, nggih.